Pemirsa, beralasan takut terjebak banjir, seorang sopir dump truk berbuatan pasir mengemudi dengan ugal-ugalan dan melaju zigzag di Jalan Tempe, Lumajang, Jawa Timur. Hasil pemeriksaan, sopir dump truk ternyata tidak memiliki surat izin mengemudi. Rekaman video sebuah dump truck bermuatan pasir yang melaju zigzag di Jalan Raya Lempeni, Kecamatan Tempe, Lumajang, Jawa Timur, viral di media sosial. Dump truk melaju oleng ke kiri dan ke kanan dengan kecepatan tinggi, membuat pengendara yang berpapasan ketakutan. Satuan Lalu Lintas Polres Lumajang kemudian melakukan penyisiran di sepanjang jalan dan mengamankan sopir dump truck. Dari pemeriksaan polisi, sopir yang tidak memiliki surat izin mengemudi ini mengaku mengendarai truk dengan kecepatan tinggi karena takut terjebak banjir. Tambang pasir tempatnya bekerja sejak sepekan terakhir kerap dilanda banjir lahar dingin Gunung Semeru. Susu, Mas. Susu. Susu kenapa? Kemana? Ya mau pulang, Mas. Kan rumah saya kan, kalau hujan kan banjir. Gitu. Susu. Susu. Ya, oh, dioleng-olengkan? Saya nggak tahu kalau ada orang yang nyuting itu, ya nggak tahu saya. Ya nggak mikir itu. Ya. Dan belum memiliki surat izin mengemudi. Nah, ini menjadi analisis evaluasi kami supaya ke depan kami akan melakukan penertiban terhadap supir-supir dump truk penambang pasir. Karena resiko atau potensi fatalitasnya ini cukup tinggi. Polisi telah memeriksa sopir dump truck dan memberikan sanksi tidak boleh mengendarai dump truck lagi karena membahayakan pengguna jalan. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews, melaporkan.